Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Mode. Ore. Jadi Saber, di episode kali ini aku pengen nyobain si blood extractornya. Terus juga tadi aku udah baca-baca soal Evilcraft. Kita bisa nge-extract biome, dimasukin ke dalam botol, terus kemudian kita keluarkan lagi, dan bisa mengubah bioma di sekitar kita menjadi bioma yang kita inginkan gitu lah Saber. Terus kalau sempet juga aku pengen masak deh bentar. Soalnya udah lama banget kita gak masak-masak ya. Kita harus ini dong, makan malam bersama keluarga. Jadi mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Oke, okay, nih. Jadi crash gem itu tuh kalau nggak salah dari dark ore. Terus kita nge-crashnya pakai crusher kalau nggak salah. Oh, kita bisa bikin water container dibikinnya dari dark gem, glass bottle, dan sugar. Oh, ini yang biome extra. Sambil kita bisa bikin biome extract bottle pakai stained glass, terus juga crush dark gem dan dark gem. Wow, apa ini? Poisonous libel. Pokoknya banyak banget deh di sini tuh udah dijelasin, cuman aku belum baca semuanya. Aku cuman baru baca beberapa aja. Ada relic items, display stand. Oke, gini-gini, ada Fagian spirit. Aku tuh nyari cara gimana bikin ini, cuman aku enggak tahu gimana bikinnya. Pakai ini apa ya? Oh ini, oh kita butuh ender chest ya, dan butuh potion of weakness. Okay. Cuman aku gak punya banyak stok dark gem kayaknya, jadi aku harus mining dulu. Terus aku pengen keluar dulu, pengen hunting. Wah, anak-anak aku ini nih mulai pada stres nih, kurang darah. So kita bakalan panen villager yang udah kita tanam banyak banget di bawah. Aku nggak tahu ini kalau aku nge-spawn ini gimana jadinya ya. Nge-spawn gas apa kabarnya? Saya cebait idea banget gak sih? Halo. Okay, thank you. Dapat blast rod. Harusnya aku bikin terisi ternyata Saber. Kita taruh depan aja supaya aku bisa lihat perkembangannya. Coba kalau misalnya kita ready gas. Oh my god. Oh. Wow, aku dapat blatir. Wow, coba kalau Enderman, tara, yes, you die. Hah, aku pikir bakalan seheboh gimana gitu, tapi ternyata enggak sih Saber. Enggak yang gimana ya. Nah Saber, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Oke, okay. Aku harus sering-sering breeding itu apa sih namanya? Sekalinya muncul 3 dong, wow. Harus sering-sering breeding cow. Aku pengen hunting cow, daging sapi gitu kan. Ada 3 nih, ada toolsmith. Dia nge-thread apa ya, kita cek dulu. Okay. Kamu nge-thread apa teteh? Brenda namanya, dia farmer. Terus teteh nge-thread, wah 2 emerald untuk 1 diamond. Oh dapat fortune. Wow, lego teteh. Kita thread ke dia. Kecuali si Tete Vivian mah jangan deh. Aku pengen biarin dia di sini. Oke, stay here. Aku pengen bikinin rumah untuk dia ya kan, sebagai trader sejati, karena itu lumayan. Ya, sini. Mana mereka? Oke. Kita set home dulu. Tuh, kamu lapar kan, Bavina? Move really, kamu juga. Tapi kok mereka enggak minum darah ya? Mereka habis minum darah apa? Jangan-jangan mereka minum darah ini, aku lagi hipokampi. No. What happened? Oh my gosh. Ini yang ngancurin siapa? Ya jelas si itu deh kayaknya. Siapa namanya? Ada villager dong di sana, banyak banget di atas. Kayak aku harus benar-benar bikin gate deh supaya nggak ada si troll yang bisa masuk. Kayak aku harus bikin gate-nya dari obsidian kayaknya, soalnya nyebelin banget tau nggak sih mereka tuh. Aku tutup pakai apa ya? Brick aku udah habis tuh. Ini dia, ada nih sisa nih. Oh ya ampun. Finally. Aman ya, aman. Oke. Wait a minute. Bavina, wow, aku
aku mau punya cucu perempuan, Sabir. Mbak Vina lagi hamil, oh my gosh. Mendingan sekarang kita bocor dulu, terus nanti kita keluar, ya kan? Good malam, good malam, good malam everybody. Halo Desrina, Evia, jangan bilang kamu udah nikah, oh enggak ya, enggak ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Lego, lego. What? Si A ini udah jadi vampir aja dong, Sabir. Follow me, A. Lego. Kamu harus keluar dari sini. Karena kamu sudah menjadi vampire. Aku tuh sebel banget kalau udah ketemu trollager, sumpah. Jadi rusak kan istanaku. Ini mana bikin ini belum jadi-jadi tuh. Banyak villager di situ, coba. Itu di atas aku lagi bikin rumahnya hipogrif gitu lah, Sabir. Karena aku bilang waktu itu pengen bikin rumah di atas awan. Cuman kayaknya aku salah bikin polanya. Jadi aku pengen lebih realistik. Nanti aku bikin lagi. Sekarang mendingan kita hunting kamu. Tarah. Ini juga kita bunuh-bunuhin aja deh. Soalnya kita butuh dagingnya. Terus nanti kita masak-masak bentar. Masak-masak yang gampang aja ya, Sabir ya. Masak apa gitu buat anak-anak aku. Ini apa? Creeper cookie? Kita cari ke sebelah sini mungkin ya. Wah, banyak creeper. Ya, creeper, creeper. Dimana sih sapi-sapi teh? Beh banget hipogrif lagi. Ini apa ini? Piggy, hola piggy. I'm so sorry. Terima kasih penuh lagi aku dapat cookie dari mana coba? Blood extractor aku ya udah mau penuh, Sabir. Wow. Banyak banget hunter di situ. Karena kan nanti aku mau perluas istana aku lagi kan. Terus aku suka banget sama ide kalian yang bilang di tengah-tengah istana nanti dibikin kayak ada taman nih gitu. Yes, banget pengen banget. Terima kasih udah ngasih ide. Terus nanti aku pengen bikin kamar sendiri karena kan aku nggak punya proper bedroom ya untuk aku dan Shaun. Ah, tuh ada si trollager. Tuh dia Sabir. Sebel banget gak sih ngeliat dia. Pengen aku hajar rasanya. Tuh kan banyak banget si troll. Oh. Finally. Kesel banget tuh gak sih Sabir aku ngeliat si troll aja itu tuh. Halo di sini banyaknya piggy sih. Halo piggy. Ini aku dapet apa sih? Talau tuh untuk apa? Bisa dimasak atau kayak gimana? Nah, yuk lagi blood extractor aku udah penuh juga. So, kita masak dulu ininya daging-dagingannya karena harus yang matang. Jadi untuk matan aku masak di sini karena dia beda sendiri. Habis itu aku mau masukin dulu deh barang-barangnya supaya enggak penuh. Udah masakan apa sih, Sabir? Oh, aku pengen bikin cookie jar ah. Ya, kita bisa bikin cookie jar. Kita butuh glass pan, cookie, redstone dan juga iron. Let's go. Dan anak-anak juga biasanya suka cookie kan ya, Sabir ya. Aku ada sisa glass pane. Kemarin aku pakai ya. Tara. Tara, jadi cookie jar. Mungkin bikin banyak kali ya. Oh ya, kurang cookie ya. Kita ke bawah dulu. Oke, aku pengen taruh ini di sini satu. Tara. Yeay. Ada sisa cookie, kita butuh wheat, kita butuh bakeware. Aku di sini udah bikin-bikin belum sih? Kayak belum ya. Peralatan masak, kayak belum ya. Oh ini udah ternyata cookie ada banyak, haha. Oke, okay. Kita bikin dua lagi. Satu, dua. Oke, okay. Terus yang satu mau aku taruh di. Di sini nggak ada ya? Oh ya, kita taruh di kamarnya Mbak Vina satu. Taruh mana ya? Penuh, oi. Mana ya? Oh, harusnya di atas sini. Taruh situ, ya sudah. Terus satu lagi, nanti aku taruh di kamarnya Angel Rino di atas. Jadi sekalian, kita bikin mungkin beberapa macam. Wah, butuh beberapa bahan kayak butter yang kayak gitu-gitu. Bikin apa ya? Bikin creeper cookie mungkin yang gampang. Kita cuma butuh sugar, kaktus, dan juga mentega. Mentega itu tuh dibikinnya dari terigu dan telur. Aku punya banyak telur. Terus ini udah jadi daging-dagingannya. Yeay. Kita bisa kasih makan dulu si Wolfina-Wolfina aku. Oh mau?
Yeay. Kembali sehat ya kalian, Wolfina, Wolfina aku. Terus mana lagi? Kayak Wolfina aku ada banyak deh. Kenapa cuman sedikit ya? Kayak kurang satu ya teh ya. Eh, kita bikin backward dan mortal and pestle-nya. Kalau nggak salah kita butuh stone. Oke. Kayak gini bukan sih? Ya, yes, jadi mortal and pestle. Kalau backward, aku lupa lagi kayak gimana bikin backward. Nih dia backward. Oh, dari brick. Oke. Oh, sisa satu lagi bricknya. Ya udah kita smeltingin dulu. Ada banyak banget gold ingot. Nanti kita bikin itu lagi lah sambil lucky block lagi lah di episode berikutnya. Oh, ini wolf aku di dalam lasso. Ya ampun. Yang kemarin ngikutin aku ya. Oke, ini kamu mau gak? Oke. Nanti blood extractornya bisa kita gunakan untuk ritual-ritual berikutnya gitu loh, Saber. Oke, udah kita bikin backwear-nya. Tada, yeay, kita butuh kaktus. Aku gak ada kaktus lagi ya? Really? Lah, gak ada kaktus lagi, jadi mau gak mau kita harus ke gurun dulu untuk ambil kaktus. Tapi karena ini masih siang, aku pengen minta ke si teteh ini dulu dong, trading. Teh, trade dong teh. Kita trade 2 emerald untuk 1 diamond pickaxe dengan fortune 5 dan efficiency. Wow, what a deal. Wah, kita gak bisa transaksi lagi ya masih teteh ya. Nah, cuma sekali doang. Wah, sedih. Oke. Ashon mana? Oh, Ashon tidur. Ya, si teteh Brenda udah jadi itu lagi. Sambil udah jadi vampir lagi. Susah sih ya, mereka gak bisa aku give kayak botol darah gitu. Ya ampun, mana sekarang suaminya si Buff ini juga ikutan jadi vampir lagi. Oke, teteh, I'm so sorry, but kamu harus di sini sekarang bersama suamimu mungkin. Kita move freely, oke. Dan sekarang kita bakalan ke gurun untuk nyari kaktus supaya bisa bikin creeper cookie. Nah, di sini aja. Oke, let's go. Harusnya aku sekalian sama bikin blood extractor ya. Hah. Jadi bisa, aduh, bisa nge-extract biome gitu. Oh, itu laba-labanya banyak banget anaknya. Iyo. Aku tuh bikin cacti farm gak sih? Karena di sini kita banyak banget berpetualang ya. Jadi kayak hal-hal basic itu tuh sempat banyak yang lupa gitu loh. Kayak hal-hal basic itu banyak yang gak dikerjain. Kita ambil sand juga sekalian. Aku bakalan butuh clay gak ya? Ini kan dekat mesa. Buat nanti ya, nanti aku juga butuh clay deh. Nanti aku balik lagi ke sini untuk ngambil bahan-bahan buat ngelanjutin bikin rumah-rumahnya hippogriff dan ngebesarin istana. So harusnya aku bikin istananya dari obsidian ya yang kuat. Oh, ada si itu dong, si trollager ngelihat aku, sebel banget tau gak sih. Itu makhluk yang paling aku sebelin di serial ini. Udah banyak banget sapi, Saber. Sayang banget kalau kita lewatkan. Nah, kita ketemu sapi-sapina dulu. Terus juga itu, wow, ada banyak banget Japari girl. What, apa tuh? Ntar dulu kali. Makhluk apa? Oh, itu cockatrice. Oh, ngagetin. Ih, serem. Wah, dia dari jarak jauh. Oh ya ampun. Oke. Udah ya, gak ada lagi ya. Cover. Ada domba-domba, itu ada village, Saber. Ke situ bentar kali ya, ada apa gitu di situ. Kali aja ada something. Pasti ada hunter lah. Coba dong, mampir bentar. Oh, ada sapi. Oh, ini juga aku pengen the queen bee supaya bisa bikin madu, bisa bikin makanan yang manis-manis. Udah ya, nggak ada ya, aman ya. Di sini ada blacksmithnya. Oh, ada. Itu dia blacksmithnya. Tara, halo. Wah, kenapa nih? Wah, lumpur. No. Wait. Lumpur, Saber. Aduh. Come on.
Ah, finally. Ya ampun, sesuatu sekali. Oke, permisi. Nah, itu dia. Apa ini? Oh ya, Tamahagane boleh deh apel juga. Oke, sudah. Bye. Jadi sekarang kita pulang. Oke, kita udah ada di rumah. So, kita smeltingin dulu. Nah, sebagian kita bakalan tanam di bawah. Di mana ya bagusnya? Biar gak mencelakakan hewan-hewan aku. Kayak aku udah bikin deh. Cactiferi. Wow. Cactiferi farm. Itulah nanti aja aku bikin farm lagi. Sabar, aduh. Kita ke atas dulu. Sudah? Yes. Gimana tadi cara bikin creeper cookie? Ini dia creeper cookie. Kita bikin butternya dulu dari terigu. Oh, kita mesti bikin mixing bowl. Why so complicated sekali? Yaudah, kita bikin mixing bowl dulu. Sama seperti mortar and pestle, cara bikinnya kayak gini. Tada! Oke. Okay. Kita bikin semua aja. Tada! Nah, sekarang kita bikin butternya. Mau bikin berapa banyak? Yang banyak aja sekalian. 7. Tada! Udah jadi. Kita butuh gula. Sugar. Ini dia, ada sugar. Pas. Ah, finally. Akhirnya kita bisa bikin creeper, cookie sebanyak yang kita inginkan. Tada! Oke, aku pengen isi di mana di sini. Aduh. Di sini kita isi creeper cookie kayak gini, terus kita random sama cookie biasa supaya penuh kelihatannya. Tada. Wow, cute. Terus yang di sini juga kita kasih, takutnya Bavina kan kalau lagi hamil gini bawaannya pengen ngemil-ngemil gitu, kita kasih juga. Dan kita bakalan nengokin Angel Rino, istrinya, anaknya, dan juga Berino. Halo semuanya, hola hola. Oke, kita taruh di mana ini cookie jar-nya? Di sini bisa nggak? Di sini? Oh, bisa ternyata. Yeay, ini untuk kalian. Dan kue-kue rasa coklat atau choco chips ya juga. Mana Berino? Ya, Berino. Oke deh, sabar sampai di sini dulu ya. Kita main Minecraft Survival Mode. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, fan. Bye-bye.